Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana masajidallahi an yudhkara bihasmuhu wa sa'a fi kharabih, ulaika makana lahum ayyadahuluha illa khaifin, lahum fid dunya hijju wa lahum fil akhirati adabun adim. Al-ayah, sadaqallahul adim, wa astaqul qaidi. Langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puja puji sinareng syukur ka Allah anu maha gopur, anu patut ku urang dipika syukur, anu mana mantena tos masihan ka urang mampirang-pirang kanikmatan, mang juta-juta kanikmatan, mang rebu-rebu kanikmatan, anu mana nikmat eta moal tiasa kaetang ku ahli matematika, oge ahli kimia, jeung ahli fisika, nyatana nikmat iman, nikmat Islam, tur nikmat ihsan. Salawat sinareng salam mugia tetap tercurah limpahkan ke junjungan urang sararea ka pahlawan revolusi umat Islam, nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad. Tehilap ka keluargina anu mulia, ka para sahabatna anu setia, ka para tabi'it atba'u tabi'atna, tur salaku urang sararea anu ngikut kana jejak langkah nati awal dugikeun ka akhir. Amin amin ya Allah ya Robbal. Kapimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda anu kusim kuring dipika hormat, ka ibu yayasan anu kusim kuring dipika hormat, ka bapak haji imah haji anu kusim kuring dipika hormat, ka kepala sekolah SMP Plus Mahad Darul Ikhlas anu kusim kuring dipika hormat, ka dewan juri anu kasepna dogikeun ka impi-impi sareng geulisna ciga bidadari, mugi mugi amasihan nilai ageng kangge abdi. Tahilap ka ibu-ibu, oge bapak-bapak anu kusim kuring dipika hormat, ka santriawan, oge santriawati anu kusim kuring dipika bangga. Alhamdulillah, ayeuna sim kuring tiasa ngadeg dina ieu panggung, nyaeta dina acara Tarbiyatul Mubalig anu ka-10 besar. Ngadegna sim kuring di dieu, nyaeta bade ngajelaskeun jalma anu pangdolim. Nah, sakumaha Allah ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 114 anu ditafsir, waman jeung teu aya jalma adlamu anu leuwih dolim miman tibatan jalma mana anu ngahalangan masajidallahi kana masjid-masjidna Allah. Ayud karo kana yen erek ucapkeun ha dina eta masjid naon asmuhu asma-asmana Allah, wasa'a jeung berusaha eta si jalma pi horobiha tidak ngancurkan anak eta masjid. Ulaika ari itu jalma-jalma lahum eta tetepikan maranehanana, lahum eta tetepikan maranehanana ayyadahulu kana yen asup maranehanana ha kana eta masjid illa khaifina kecuali ngarasa kapaksa maranehanana, lahum eta tetepikan maranehanana pid dunya di dunya hijiun ari kahinaan, walahum jeng eta tetepikan maranehanana pil akhirat di akhirat ada bun ari siksaan adimun anu kecida kedena. Tah jadi jalma anu pangdolim nate nyaeta waman adlamu, saacan sateacan diteraskeun dinnya aya aya kecap adlamu anu asal katana tina dolama diasupkeun kana sulasi mujarad bab kahiji sawajeng jeng wajan paala ya pulu maujun nasoro yang suruh anu ditasrif. Dolama yadlamu dolman dolmatan dilmatan madloman pahuwa dolimun wadaka madlumun
udluma adlama adlim bihi adlamu. Segatna jadi fiil tabdil. Anu ngandung mana atau harti anu ngunggulkeun bisa oge anu leuwih utama. Jadi dihartikeun oge anu leuwih dolim. Jadi sah atau jalma anu pangdolimna teh nyaeta mimam mana masajidallahi. Nyaeta anu ngahalangan kana masjid-masjidna Allah. Bisa oge dihartikeun ngahalangan ka jalma-jalma anu keur aya di jalan Allah. Sedangkeun eta si jalma teh ayyu dekaro kana yen ngucapkeun naun asmuhu asma-asmana Allah. Tah jadi si jalma teh rek ngucapkeun asma-asmana Allah dina eta masjid. Maksudna kumaha atuh? Contohna ketika ayeuna aya jalma rek salat di Masjid Miftahul Huda, papanggih jeung jalma, moal mungkin jeung jurig nya. Terus ngaharewos eta si jalma teh. Heh, ulah salat di masjid eta cenah imam nage ku saeta. Nah kitu. Bakalila aya dua jalma. Surat Al-Baqarah oge kabeh dibaca cenah. Tah, lamun aya di dieu nu model kitu, eta teh jalma nu pangdolim. Sakali deui eta teh jalma nu pangdolim. Ah kurang tarik, eta teh jalma nu pangdolim. Contohan deui ulah, contohan deui ulah. Contohan nya hiji deui nya. Ketika ayeuna aya bapak-bapak atawa ibu-ibu rek pangaosan ka Masjid Miftahul Huda atawa rek pangaosan sabtuan, papanggih jeung jalma. Terus ngahareus deui eta si jalma teh. Eh, ulah pangaosan ka masjid eta cenah. Anu ceramahna ge budak leutik. Eh, urang kudu inget nya bupas santriawan santriwati. Ulah tingali tina jalmana tapi tingali naon anu diucapkeunana. Bener teu? Bener teu? Bener teu? Bener. Jadi, poin anu kahiji, jalma anu pangdolin mah teh nyaeta naon cenah? Anu ngahalangan kana masjidna Allah. Terus sahadeui atuh jalma anu pangdolin mah teh nya eta wasaafi kharabiha anu berusaha ngancurkeunana dina eta masjid. Maksudna kumaha atuh? Ngancurkeun di dieu ayeuna sanes ngancurkeun ku secara fisik tapi ngancurkeun di dieu nya eta ngancurkeun siar-siarna masjid atawa ngancurkeun makurna eta masjid. Contohna ketika ayeuna aya ustad atawa ulama keur nyampaikeun siar-siarna di jalan Allah. Ketika ayeuna anjeuna dicaci, dimaki, dibenci, bahkan ngabunuh ka para ulama, ngadolim ka para ulama, bahkan darek niat ngancurkeun siar-siarna masjid. Tah, lamun aya di dieu anu model kitu, eta teh jalma anu pangdolim. 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 Lanjut ulah ieu teh lanjut. Lanjut ulah. Mau tarunduh. Ah tuh, geus tarunduh tuh geus aroloho kitu. Lanjut ieu teh nya, lanjut. Ulaika ari itu jalma-jalma makana henteu aya lahum eta tetepikeun maranehanana ayad hulu kana yen asup maranehanana ha kana eta masjid illa haifina kecuali ngarasa kapaksa maranehanana. Maksudna kumaha atuh? Ketika ayeuna aya ku datangna ka masjid rek salat geuleuh ka imamna. Aya ku datangna ka masjid rek pangaosan ngagosip wae. Anu leuwih parah mah nya bupa aya ku datangna ka masjid hayang katingali saleh ku calon mertua eta mah lain saleh tapi saleh bener teu babanan benernya bener. Tah jadi poin anu katilu jalma anu pangdolimna teh nyaeta naon cenah anu ngarasa kapaksa datang ka masjid. Sedangkan saur Allah kumaha atuh nyaeta lahum eta tetepikeun maranehanana fid dunya di dunya hijun ari kahinaan walahum jeung eta tetepikeun maranehanana fil akhirati di akhirat adabun ari siksaan adimun anu kacida gedena. Tah jadi jalma anu dolimah bakal menang dua kanikmatan. Naon wae atuh anu dua kanikmatan teh? Nah eta di dunya na bakal menang kahinaan jeung engke di akhirat na bakal menang siksaan. Bener teh bener. Karena saur hadis oge dina kitab Muhtarol Hadis ieu nya eta teh. Haus ieu teh. Ya langsung ngeunyah.
lau bago jabalun ala jabalin laduka bagi minhuma. Lamun mahiji gunung berbuat zalim ka gunung anu sejena, maka yakin Allah bakal ngancurkeun eta gunung. Maksudna kumaha atuh ye teh? Lamun mahiji jalma berbuat zalim ka jalma anu lainna, maka yakin Allah bakal ngancurkeun eta jalma di dunyana oge di akhiratna. Kumargi hate tos deg-degan. Jadi kesimpulanana teh simkuringah bahwa jalma anu leuwih zalim teh nyaeta aya 3. Nu kahiji anu halangan karena masjidna, nu kadua anu berusaha ngancurkan si Arna masjid, nu katilu anu ngarasa kepaksa datang ke tah samemeh ditutup simkuring aya hiji sair pikeun santriawan oge santriawati khususna anu pikeun neangan ilmu nuker neangan ilmu maksud teh musrik manto ah. Pependeku anjen eta hawa nafsu, tong ele anjenku masalah sakitu, da masalah jodoh mah moal katipu, pasti pendek cinta najan tadi aku. Tanggalkan sadaya ka Allah Ta'ala, ulah siang jadi atom tenang, da'eta matos aya anu ngaturna, da'eta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tos matok. Jadi sekitu wayanya di simkuring mah nya kopoy nya koyoy nya nun wa kulami wa mayas turun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Fahri. Nah gitu atuh. Panan jika nak bingung ni, ya teh yang nilai nak sekarang ya satunya mana? Tahajud. Istiharah. Aduh ya, malah sangat merasa terhibur ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Fahri malam ini. Biasanya nyebutnya Oden nih. Pada Fahri, pada Oden. Kamu Fahri pribadi, berbagina Oden. Soalnya Fahri mah cadel, terbiasa ngomong E. Oke, untuk malam ini Fahri penyampaiannya sangat asiknya. Ya karena Fahri itu bakal lempeng gitu karena kayak kemarin-kemarin itu Fahri to the point, langsung to the point. Tapi ya nama aya selipan ieu nya nepi ka jarakan mah atuh eta rek seuri gitu. Terus dari penyampaian juga apa yang disampaikan oleh Fahri, karena tidak ada rasa gugup itu, jadi Fahri menyampaikan semuanya itu langsung kena, artinya para penonton pun bahkan dilanjuri pun langsung dapat apa yang Fahri sampaikan ya, untuk kudu mikir lama heula. Dan cara penyampaian Fahri ini mungkin karena pengen nyobain berbeda gaya, nah itu jadi bagus asli ya. Tidak menyangka Fahri melihat Fahri malam ini bisa tampil berbeda. Wah mantap, tepuk tangan atuh untuk Fahri. Fahri sehat, Fahri. Alhamdulillah, syukur. Tadi Fahri tanya nyari roti kena itu kanti. Allah cina ada iskumayu nanti kek cina. Bukalan be, nggak ngerti di mangke di panggung. Mendingan ayana ngerti di nanya. Tapi alhamdulillah tidak menjadi kendala Fahri untuk berbicara di depan gitu nya. Karena itu tuh mah benar itu lah tidur ke Allah nanti di tapi kena kaerek dari nyari rasa oge menih hesek gitu dari A, O, G, I, U, E
ngehese gitu istilahnya. Tapi tadi Pak Hari, alhamdulillah gitunya di awal dengan ke akhir itu nikmat. Ya, alhamdulillah mantap di awal itu alhamdulillah. Ya, ya syukur, syukuran arais kapahri gitu ya, menyebutkan alhamdulillah karena nikmat dari awal sampai ke nawate akhir gitu ya. Tapi kusabab arais masihan kekurangan ya, tina atau menimbulkan kekurangan di pahri sendiri ya, akhirnya ditemukan gitu ya. Yang pertama yaitu dalam pembacaan tajwidnya gitu, aya anu bodoh, aya anu lepung, jadi istilahnya tidak ada panjang nah, gitu. Ila ho ipi nah, gitu ya, kita kan ho kemudian panjang ke nya, nah dina pemanjangan anak kurang gitu ya. Insya Allah untuk bebas selanjutnya, amin gitu lah, mohon Allah, amin. Yang mudah-mudahan bisa diperbaiki dalam segi tajwid. Nah, gitunya Fahri paham? Ya paham. Terus tambahan dari tadi dina illa Allah illa al-khaitina ya, kecuali jama-jama anu ngerasa terpaksa. Ingat dina khaiti ya, ayo khaiti tenang, ngertina teh khaufa siyeun. Jadi kecuali ngerasa siyeun. Jadi lamun aya diambilna eta teh sebagai isim fa'il. Khaifun. Ya khaifun anu siyeun. Jadi bukan tidak salah, sunya kurang tepat. Kurang tepat gedungnya karena khaifin itu artinya teh kecuali ngerasa siyeun. Erek ngerasa siyeun ku jelema ade lamun teu salat dirinya anu misalkannya. Terus tadi misalkan dalam kumaha menayana terpaksa, tak etama penjelasan dina ila al-khaifina gitu, kecuali ngerasa siun da terpaksa bisa gitu nya. Paham oleh oleh jadi paham kami ya eta dina ti arais ya cukup bagus sambil berjalan untuk kedepannya diperbaiki dalam pembacaan nanti. Terus satu lagi ya, tambahan karena emang belum ya iman abah nukul waman didinya mungkin bisa ditambahan lagi gitu ya. Nah buat ayana waman sedangkan ayah didinya teh wawu naon man naon terus nabi ab dulu ayana teh ahlamu terus ke dipunah iman karena kan nama ayana arti nama naon jelma dan ayana kia jem hari jelma. Ah, ditanya mata kudu bisa apa nabut jeung teu aya jalma. Ah, kitu nya. Nah, eta mah nambahan mukul. Ya karena di dieuna aya fi'il tafdhil, ya ka dituna aya min ghalabah. Kitu nya artina teh ngelehkeun anu sa memehna. Teu paham Pahri? Paham. Tepuk tangan untuk Pahri. Halo Pak Hari. Halo. Nah begitu dengan suaranya. Alhamdulillah ya Allah, ini gak kebayang gitu ya, orang tua bahkan keluarga Pak Hari melihat penampilan Pak Hari pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu atuh. Udah saya kasepnya Aldoja, Saudami gitu. Cuma mungkin ada bedanya, mungkin ya tadi sama-sama pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan batik? Oh, ada di susu. Bingung dari ngawalerna terus gitu. Mungkin karena persiapan dari sesi pertama itu dilaksanakan pas tanggal 11 Februari dan sekarang udah tanggal 25 Februari. Berapa lama baju batik itu tidak disese? Aku lupa. Oke,
mungkin meskipun tidak sesuai dengan tema ya, tapi tak apalah, yang penting ini adalah pakaian khas para ulama ain ya, ulama, karena yang kita tahu ini adalah gamis atau kamis ya, dengan panjangnya 3/4 dan ditambah lagi di dalamnya ada sarung warna hitam. Pakai lagi celana katuntak? Kalau enggak, jangan ditanya lagi. Pakai jas juga itu menambahkan aura-auranya gitu. Karena ordennya hari ini tidak menggunakan serban. Kalau enggak salah di penampilan babak penyisihan pakai serban ya. Nah, cuma hari ini memutuskan untuk tidak memakai sorban karena memperlihatkan bahwa gamisnya ini memiliki kerah tinggi 2 kancing. Tapi kayaknya kalau dikancingin ternyata keceknya. Masih harus bernapas dengan lega. Terus juga penggunaan sampel juga. Jadi kelihatanlah ketampanan dari hari ini. Masya Allah gitu ya. Wih, bagus kali ya ini, aduh. Batasan dari tadi gitu pas pelajaran matematika dan mana bobo jika nanti ngapalkan di kamar kerennya. Oke, okay, kasih semangat atau mana? Ya. Tata enggak dia nama yang pakai pakai kos terangannya. Oke, okay, 1, 2, 3. Jina Ba'adi Jai Abdi Gona Wirojang Wongi Fahri Wongi Fahri Dikerah mikir wae sampurasun Sampe Fahri biasa temo hayang naros heula hayang anu ah pasti Fahri mah hayang anu susah panginteunnya hayang naon atuh hayang sorok ah hayang naon atuh tapi hayang sorok Sorok. Fahri. Nang perbedaan anak tinu sulasi mujarob bab ka hiji, bab ka dua, bab ka opat, kalimah ka genep, sareng sulasi mujarob bab ka tilu. Bedana naon? Bedana syaratna dina sulasi mujarob bab ka tilu. Syaratna tapi syarat sok tapi syarat dina sulasi mujarot tapi syarat dina sulasi mujarot maka tiluman tiluman dina sulasi cahaya muhakkan tapi syarat dina sulasi mujarot maka tiluman kudu ayah kudu huruf halakan huruf halak eh huruf halakan huruf halak eh 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 huruf halak terus? Gantos deh, ganti dia pertanyaan anak. Sebutkan ciri dinana sulasi mujarob bab kedua. Dinana sulasi mujarob bab kedua. Abadi dua bagian hiji bina mudari contohna. Doroba jairun amrut, doroba kisna gulsa jairun jairun amrut umar tua dina lagi contohna. Contohna ini katanya jalasa jairun jalasa gulus isti uksa jairun kijahit. Tepuk tangan! Tepuk tangan! Audio Jungle. Thank you.